Kita tidak mungkin mencapai kemakmuran kalau rakyat tidak bahagia dan sejahtera. Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Tidak ada tentara yang kuat tanpa uang. Tidak ada uang tanpa kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera. Siapapun yang mau menawarkan diri, minta mandat kepada rakyat Indonesia, marilah kita membangun negara yang adil. Rakyatnya bahagia, kita bisa mencapai kemakmuran. Dengan kemakmuran kita kuat, dengan kita kuat, kita tidak bisa diinjek-injek, ditindas, dan dikerjain oleh kekuatan-kekuatan lain. Karena yang lemah pasti diinjek-injek, yang lemah pasti dilindas. Ini hukum, hukum peradaban manusia. Kita tidak mungkin mencapai kemakmuran kalau rakyat tidak bahagia dan sejahtera. Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Tidak ada tentara yang kuat tanpa uang. Tidak ada uang tanpa kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera. Siapapun yang mau menawarkan diri, minta mandat kepada rakyat Indonesia, marilah kita membangun negara yang adil. Rakyatnya bahagia, kita bisa mencapai kemakmuran. Dengan kemakmuran kita kuat, dengan kita kuat, kita tidak bisa diinjek-injek, ditindas, dan dikerjain oleh kekuatan-kekuatan lain. Karena yang lemah pasti diinjek-injek, yang lemah pasti dilindas. Ini hukum, hukum peradaban manusia.